Pemirsa, kembali lagi di Siapa Mau Jadi Juara? Akulah sang juara. Kita masih berada di warga Pinang Ranti ya, RT 13. Mana semangat dan suaranya? Saatnya kita akan bermain games. Nama gamesnya adalah Estafet Belanja Berhadiah. Dan pastinya saya akan bermain bersama dengan kedua tim. Satu tim terdiri dari 3 orang. Dan ini keluarga ya. Suami, istri, dan anak. Suami, istri, dan anak. Ini benar real ya? Real. Oke, dengarkan baik-baik untuk kedua tim. Cara permainan mudah sekali. Nanti saya akan tentukan harga atau nominal barangnya. Oke, harga atau nominal barangnya sekitar Rp215.000. Tugas kedua tim adalah nanti mencari barang sesuai dengan nominal yang saya sudah tentukan, Rp215.000. Barangnya di mana? Barangnya sudah ditentukan sama tim di daerah sana, yang ada logo dari SMJJ. Pokoknya ada rumah, ada logo SMJJ di situ barang-barangnya. Ada barang-barang yang nominalnya ada 5.000, 7.000, 10.000 sampai jumlahnya 215.000. Oke. Yang pertama yang main adalah adik-adiknya dulu. Adik-adiknya kita akan kasih waktu selama 1 menit. Kemudian setelah 1 menit, adik-adiknya datang ke sini bawa barangnya. Kemudian selanjutnya ibu-ibunya. Kemudian setelah 1 menit lagi ibu-ibunya, bapak-bapaknya. Kita akan kasih waktu selama 3 menit saja. Siapa yang mendekati dengan nominal total Rp215.000, dia menjadi keluar sebagai pemenangnya. Juara pertama akan mendapatkan hadiah sebesar Rp1.2 juta. Juara kedua atau yang kalah tetap kita kasih hadiah ya. Kita kasih hadiah Rp800.000, oke? Oke, kalau begitu pemirsa, hitungan ketiga kita akan mulai, kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, tuh silakan, silakan. Mari. Adik-adik yang peserta pertama sudah datang dan sudah membawa barang dengan nominal ya, nanti kita hitung ya. Karena nominal yang kita tentukan adalah Rp215.000. Apakah di antara kedua tim bisa mendekati dengan nominal Rp215.000? Kalau mendekati atau memang pas, berarti keluar sebagai pemenangnya ya. Juara pertama akan mendapatkan hadiah sebesar Rp1.2 juta, yang kalah Rp800.000. Tim hijau sudah mengambil barang, ada 4 barang. Aku yang hitam. Tim hitam. Tuh, salah. 3 barang. Tinggal kita lihat ibu-ibunya kira-kira ngambil berapa barang. Ayo, ayo cepat, cepat. Colek, colek bapaknya, ayo. Buka pak, buka, lari pak, lari pak. Lari pak, lari pak. Ambil barang pak, ambil barang pak. Ayo pak. Ambil barang di mana sih, lo penasaran ya? Tadi gue kecewa ya. Terus pak, terus pak. Kiri. Ada, ada.
sesuaiin harganya. Harganya sesuaiin. Jangan kelebihan banget. Cepat Pak, ayo Pak. Eh Pak. Terus, terus Pak. Tarik terus, tarik terus. Cepat, cepat, cepat. Ayo. Ayo cepat Pak. Baik pemirsa, saatnya kita akan menentukan siapa di antara kedua peserta yang memang ya nggak jauh selisihnya dari yang kita tentukan ya, totalnya sekitar Rp215.000. Oke, kita lihat secara langsung dulu tim hijau ya. Kita totalin nominalnya, kira-kira nominalnya mendekati Rp215.000 atau tidak ya. Oke, yang pertama Rp5.000. Silakan dipegang Rp5.000. Ditambah 3.000, 8.000. Ditambah 10.000, 18.000. Ditambah 12.000, 30.000. Ditambah 5.000, 35.000. Oke. Ditambah 17.000 jadinya 52.000. 52.000 ditambah 6.000 jadi Rp58.000. Gue kayak orang Padang yang di Tanah Abang ya. Iya, betulnya. 58.000 ditambah 6.000. Oke. Okay. Berapa tuh Lil? 64.000 ditambah 16.000. Berapa? Rp80.000. Selanjutnya ditambah 30 jadi Rp110.000. Ditambah 50 jadi Rp160.000. Ditambah 10 jadi Rp170.000. Ditambah 15 jadi Rp185.000. Ditambah, diobral, 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 yo, yo. Ditambah 15 jadi ya? Rp200.000. Ditambah 10 jadi Rp210.000. Ditambah 12.000 jadi Rp222.000. Ditambah 12.000 jadinya Rp236.000. Jadi totalnya adalah Rp234.000. Kalau dari total yang kita tentukan adalah Rp215.000, berarti lebih Rp19.000 ibu-ibu ya. Selanjutnya, tim hitam. Kita hitung. Boneka harganya, mana ada boneka Rp3.000 ya? Boneka Rp3.000. Boneka Rp16.000, Rp19.000. Boneka Rp3.000, Rp22.000. Rp6.000, Rp28.000. 50 jadi Rp78.000. 78.000 ditambah 37.000 jadi Rp115.000. Ya, ditambah 15.000 jadi Rp130.000. Ditambah 45 jadi Rp175.000. 175. Ditambah 6.000 jadi Rp181.000. 181.000 ditambah 75 jadi 256. Ditambah 40.000 jadi 296. Ditambah Rp70.000 jadi 366. 366 ditambah 30 jadi 396. 396 ditambah 25 Rp421.000. Jadi totalnya Rp421.000. Kalau kita tentukan dari nominal yang kita sepakati Rp215.000. Jadi lebihnya untuk tim hitam Rp206.000. Baik, di sini untuk menentukan siapa yang menjadi juaranya, selisihnya nggak jauh dari Rp215.000. Jadi pemenangnya adalah tim hijau. Selamat untuk tim hijau mendapatkan Rp1.2 juta. Selamat ibu, selamat bapak, selamat. Tos, pintar. Tadi sepatunya Om Billy yang bawain, gak dikasih duit nih. 100.000 lah. Oke, yang kalah kita kasih hadiah.
800.000 rupiah. Terima kasih. Terima kasih Bang, terima kasih Bu Tos. Tos, bagus semangatnya. Oke, sebelumnya kita kasih tepuk tangannya dulu dong. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, masih banyak hadiah dan keseruan lainnya untuk kita saksikan terus. Siapa mau jadi juara? Akulah sang juara. Gimana para juara? Seru banget ya permainan kita hari ini. Jangan lupa besok siapa mau jadi juara akan balik lagi nih nemenin kalian. Tiap jam 10 pagi hanya di Trans TV.